Pemirsa, jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024, pemerintah Provinsi Jambi mengajak seluruh warga masyarakat untuk datang ke TPS. Pemerintah Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat mulai dari Ujung Capung hingga Kerinci untuk ikut andil menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat yang punya hak pilih agar datang ke TPS untuk memilih pada Rabu 27 November 2024. Memilih calon pemimpin untuk 5 tahun ke depan dan jangan golput atau tidak memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Pusjambi yang dicintai, jangan lupa 27 November 2024 datang ke TPS, mencoblos, dan jangan ada yang golput. Suara Anda menentukan nasib Jambi yang seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian Cenceng, Cek TV, melaporkan.